Oke, seneng banget dengan kelas Talk Ink. Ini adalah kelasnya yang ketiga. Pertama kali join di 2012, kelasnya Erwin juga. Yang kedua dengan Becky, dan ini kelasnya Erwin lagi. Dan sangat merekomendasikan buat teman-teman, terutama semoga tim saya pun bisa join kelas Talk Ink. Pasti dong, saya setelah mengikuti ini, saya ngerasa terkesan banget, walaupun ini pengalaman pertama saya akan men-share pengalaman saya ini dan mengajak teman-teman untuk ikutan Talk Ink. Mau banget, makanya tadi aku sempat tanya, ya kan, gimana ceritanya kalau misalkan anakku yang masih adult, yang masih SMA itu bisa ikut acara ini. Mau banget, jadi mungkin saya akan cerita, mungkin teman-teman saya di kantor juga mungkin banyak yang seperti ini, saya akan cerita. Nanti bagus loh ikut seperti ini, kalaupun nanti mau ikut, coba deh di situ. Mungkin aku sih pasti akan rekomendasi teman-teman sih kayaknya. Dari kantor sih pastinya, karena materinya kebukti akan kepake banget nantinya. Dari circle pertemanan juga pastinya.